The Ria. Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Apa kabar semuanya? Dan ini adalah konten gue mengenai produk Alpa. Gue pernah meliput atau membuat review sebelumnya nih di konten Drians mengenai dua produk Alpa lainnya selain produk Alpa yang ini. Ini kan Alpa probiotik ya. Apa aja yang pernah gue bahas? Yang pertama ini dia, Alpa Super Nutrition. Yang kedua adalah ini dia, Alpha Bakteri Starter. Sekarang gue ngebahas yang ini. Ingat ya, ini namanya produk Alpha Probiotic atau probiotik. Tuh, gampangnya. Sekarang kenapa gue harus berbagi produk ini? Teman-teman, ini adalah buatan Indonesia, home base-nya di Solo, juga ada di Surakarta, intinya di Jawa Tengah. Dan gue berbagi ini bukan karena iklan atau endorsement. Ini wajib gue terangin karena lu kudu wajib, bukan karena ini iklan. Lu kudu wajib nyobain, bukan karena ini endorsement. Tapi emang ini produk sangat berhasil untuk gue pribadi nih, dan beberapa teman-teman di Koi 89 grup WhatsApp, itu menggemukkan atau membuat cantik ikannya, atau memenangkan keeping contest dan menjadi grand champion gara-gara paket produk Alpha. Tapi udah deh, kita gak usah ngomongin paketnya. Kita sekarang ngebahas yang ini dulu aja. Sekali lagi, ini adalah Alpha Probiotic. Sekarang kita pengenalan produk dulu nih. Apa sih sebenarnya Alpha Probiotic ini? Oke, gue jelasin nih ya. Kita berbagi ilmu nih. Jadi Alpha Probiotic ini teman-teman merupakan probiotik sinergis yang digunakan untuk memelihara kesehatan pencernaan ikan koi kita. Jadi sehingga nih, pakan itu bisa tercerna dengan maksimal, penyerapan nutrisinya lebih baik, serta sangat bermanfaat banget untuk menjaga daya tahan tubuh ikan kita, imunnya. Sehingga ikan koi bisa tumbuh dan berkembang baik. Kalau teman-teman mau nanya, apa sih komposisi bahan Alpha Probiotic ini? Hanya probiotik dan antibiotik. Oke? Indikasinya atau kegunaannya, membantu mencerna pakan sehingga pakan lebih efisien dan kualitas airnya dan kualitas air kolamnya lebih terjaga, memelihara keseimbangan flora usus, memelihara kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem imun seperti yang gue bilang, dan menjaga daya tahan tubuh ikan. Nah, itulah indikasi dan juga kegunaan dari Alpha Probiotic. Cara gunainnya, langsung ke the point aja. Cara gunainnya, dosis dan cara pakai, dengerin nih teman-teman. Diaplikasikan dengan cara dicampurkan dengan pakan. Jadi ingat, Alpha Probiotic ini intinya kita harus campurin dengan pakan atau pelet ikan koi kita. Caranya, ya ini cara goblok versi Drian. Siapin gayung atau wadah, isi air secukupnya, nggak usah terlalu banyak. Kasih Alpha Probiotic ini dengan dosis dan juga ukuran dan takaran yang tepat. Campurkan pelet teman-teman, diaduk-aduk, dikeringkan sekitar 10-15 menit, tapi ingat jangan kena matahari langsung. Kalau udah kering, kasih pelet tadi yang udah tercampur dengan Alpha Probiotic ke ikan koi kita. Kalau mau maksimal lagi, si Alpha sendiri memberikan tips nih, dan gue udah nyobain. Alpha Probiotic ini nggak cuma dicampurin ke pelet, tapi kita mix atau campur lagi dengan Alpha Super Nutrition yang ini. Oke? Oh, itulah cara dosis pakai menurut Drian, cara bego, cara pinternya sesuai anjuran pakai Alpha Probiotic. Gue bacain. Diaplikasikan dengan cara dicampurkan dengan pakan. 50 ml cairan Alpha Probiotic dilarutkan dengan air 150 ml untuk 1 kg pakan. Campurkan ke pakan sampai rata, biarkan meresap 10 sampai dengan 15 menit, dan jangan terkena paparan sinar matahari secara langsung. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, campurkan 50 ml Alpha Probiotic ini dengan 100 ml Alpha Super Nutrition untuk 1 kg pakan. Campurkan sampai rata, biarkan meresap, jangan kena matahari, langsung kasih ke ikan koi kita. Seru kan? Itulah kegunaan Alpha Probiotic. Dan teman-teman, intinya begini, produk Alpha ini
paket fullnya ataupun paket yang probiotik ini sangat berguna banget dan sangat diperlukan dan cocok buat lo yang suka membuat atau menginginkan ikan koi kita growing fast. Apa itu ikan koi growing fast? Ulang-ulang, ikan koi itu akan tumbuh setiap tahunnya, tapi akan tumbuh dengan pesat itu di tahun pertama atau tahun kedua umur dia, tosai nisai. Nah, di tahun pertama dan kedua yang tumbuh dengan pesat itu bisa kita lebih cepetin atau pesatin lagi dengan cara growing fast, dengan pakan yang berkualitas tinggi dan dengan ini dia nih rahasia campuran produk alpha yang kita campurin dengan pelet-pelet atau pakan tersebut. Alpha probiotik dan yang sebelumnya alpha super nutrition itu bisa lu mix campur di pakan yang lu punya yang udah premium juga, malah bagusnya itu bisa menghasilkan suatu pelet atau pakan yang super yang bisa gemukin dan mempercantik warna ikan koi kita. Nih, kalau ngomong logikanya deh, gue kan sehari-hari pakai yang premiumnya, gue pakai JPD Shogun dan juga JPD Shori untuk grow. Dengan pakan yang udah gitu premium, tambahin aja alpha probiotik. Lu keringkan sebentar, lu kasih ke ikan koi lu. Kalau pertanyaannya, Yan, gue bosen juga ya nih, setiap masa gue mau ngasih pakan ikan koi gitu, gue harus nyampur-nyampurin terus. Belum lagi ini bau lu, jangan salah. Produk alpha emang bau banget. Ini warning buat lu. Bau itu disebabkan oleh asam amino yang merupakan kandungan alpha juga. Nah, nggak apa-apa kalau emang lu nggak mau bolak-balik. Kan udah dibilangin tadi, campurin 1 kg pakan atau 2 kg pakan dengan dosis yang tertera, lu keringkan, lu itu bisa gunain sampai 3-4 hari. Jadi alpha mengatakan nih, semua pelet yang lu campurin dengan produk alpha probiotik khususnya, setelah lu keringkan, bisa lu gunain sampai dengan 3-4 hari ke depan. Jangan takut. Kalau agak berjamur gimana? Masih bisa dan cukup aman dipakan atau dimakan dengan ikan koi kita. Kecuali jamurnya sudah agak berwarna hijau, alpha mengatakan jangan berikan lagi ke ikan koi, berbahaya. Tapi biasanya nggak akan sampai jamur berwarna hijau. Jadi kalau cuma putih-putih doang itu sikat aja, masih aman buat ikan koi kita. Aman kan? Dan ini adalah jaminan dari alpha sendiri. Kita bahas sekarang soal review harganya. Berapa sih satu produk alpha ini, teman-teman? Produk alpha ini harganya Rp65.000 dengan neto 1000 ml. Satu liter ya. Kalau teman-teman mau beli, bisa langsung ke tim alpanya. Selain bisa beli di toko-toko online seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, beli langsung ke tim mereka. Dan ini gue kasih info karena ini kelebihannya buat teman-teman yang udah nonton Derian. Kalau nonton konten gue ini, gue akan kasih nomor-nomor tim pemilik produknya, biar teman-teman bisa beli langsung, bisa nanya-nanya langsung, bisa belajar langsung dari pemilik atau tim produk tersebut. Nih, nomor timnya Alpha Indonesia. Telepon sekarang, pesan aja dan rasakan ini ya, kehebatannya Alpha. Dan ini gue bukan iklan sekali lagi. Dan kalau nanya gue, Yan, lu ada nggak video afternya? Nggak ada, karena emang gue cuma ngasih tahu produk review produknya aja, produk infonya aja. Gue akan bikin hasilnya atau afternya, tunggu ya sebulan dua bulan lagi, gimana ikan gue akan bertumbuh besar setelah gue kasih pakan Alpha ini. Dan ingat, ini bukan iklan sekali lagi, tapi emang beneran gue udah coba kemarin, sadis banget sih. Ikan gue jadi lebih rakus. Yang malasnya cuman lo harus niat lebih untuk mencampurkan pakan ini dengan pelet. Sorry gue ulang, dengan untuk mencampurkan produk ini, ya cairan ini dengan pelet. Itu harus memerlukan sedikit kemauan maupun niat yang lebih. Itulah kelebihannya, teman-teman. Sekarang, lo mau bukti, gue belum punya video afternya. Tapi Alpha sendiri udah punya prestasi dari penggunaan produk alpha ini terhadap ikan koi. Yuk, kita mulai. Hey, teman-teman, informasi buat teman-teman ya. Kemarin, tim alpha nih memberitahu gue bahwa ikan koi yang menggunakan dan juga melakukan treatment dengan full produk alpha telah berhasil mendapatkan double atau dua buah nih grand champion sekaligus atau berbarengan pada satu event KC atau keeping contest yang dibuat oleh Mas Husnul Koi Blitar kalau nggak salah, yaitu sebuah yaitu satu ekor karasi dan satu ekor koi soragoi. Ya ini dia, teman-teman bisa lihat itu ikannya memang aduhai bohai, warnanya juga cerah, bodinya
bulky dan juga torpedo banget. Seru kan teman-teman? Itu adalah dua ikan yang menjadi grand champion ya sekali lagi pada keeping contest buatannya atau eventnya Mas Husnul Koi Blitar. Dua ikan tersebut itu menggunakan full package, ya paket full punya Alpha. Jadi probiotiknya Alpha, lalu Alpha Bug Starter dan juga Alpha Super Nutrition. Jadi kalau lo mau nyoba, silakan lo coba tiga-tiganya. Lo kasih komen di kolom komentar gue di konten ini, gimana hasil pengalamanmu setelah sebulan tapi atau dua bulan ya menggunakan full package atau produk Alpha yang lo coba di rumah lo. Gue berani nantangin deh. Kelebihan lainnya, nih teman-teman juga harus tahu, Alpha probiotik nih digunakan rutin tuh lebih baik teman-teman, karena nggak ada efek samping yang buruk kepada ikan koi. Yang ada malah efek baik karena metabolisme ikan koi ini menjadi maksimal dan juga imunnya lebih baik. Alpha ini pokoknya gini teman-teman, kenapa cukup aman banget lo kasih sering-sering dengan ikan koi kita? Kandungan alfanya itu 100% organik. Dari enzimnya, proteinnya, karbohidratnya, kalsiumnya dan semuanya. Tim Alpha menjamin mereka menggunakan 100% bahan organik dan tanpa tambahan barang-barang kimiawi. Itulah kelebihan produk Alpha. Jadi teman-teman, semoga lu dapat ilmu baru, dapat jurus baru dalam membuat atau cara membuat ikan kita tumbuh besar dan tumbuh dengan pesat, growing fast secara cepat ya, kilat. Kalau ada jalan pintas dan halal dengan cara-cara oke begini, nggak merusak tubuh ikan koi, nggak berbahan kimiawi, kenapa nggak? Why not? Coba aja. Which is literally, nggak penting ya, nggak penting. Jangan so anak jaksel. Semoga bermanfaat teman-teman. Follow juga Instagram gue ini. Lo bisa DM gue kalau udah follow gue, nanya-nanya soal ikan koi, belajar soal cara merawat ikan koi. Jangan lupa, kalau lo merasa konten ini bermanfaat, nambahin ilmu ke lo, lalu memang cukup informatif dan menarik, gue perlu dukungan lo balik nih, timbal balik. Gue ngasih berbagi pengalaman dan ilmu, gue juga mohon bantuan. Ayo dong, dukung besarin channel Derian sini dengan tombol like-nya dipencet. Subscribe-nya dibantuin dong jadi temen gue. Dan bagiin ya konten-konten gue yang soal ikan koi dan macam-macam yang lo suka ke keluarga, temen, sahabat, pacar, dan keluarga lo. Keluarga lagi. Pokoknya bagiin deh, di circle lo. Biar mereka sama-sama ikutan dengan satu hobi kita. Masuk ke circle kita. Iya. Kita rebut mereka ke dalam tubuh kita. Satu hobi, satu rasa. Lebay lo ya. Iya. Oke baby, cheers. Salam Siki Goy, salam satu hobi. Sehat-sehat semuanya. Selamat berpuasa terus. Semangat. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Iya. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.